Pada tahun kebiasaan semua mustahil fad,
ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan. Sebab itu juga dianjurkan kepada kita untuk sentiasa zikrullah, untuk kita berserah pada pelakunya Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawm an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin. Dan nafkahkanlah, dermakanlah sebagian dari yang terbuat dan dianugerahkan kepada kamu harta benda kamu, sehingga boleh sampai ajal di kalangan salah seorang daripada kamu. Lalu dia berkata, ya Allah, tolong lanjutkan tempoh kematian aku ila ajal yang qarib, itu satu masa yang sedikit lagi untuk aku sempat fa'asad dan tahu aku miyasari, untuk aku bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh dan baik. Kenapa disebutkan perkataan sedekah? Dalam banyak masakan kita berdaya untuk kembali ke dunia, masakan kita mampu untuk mengubah takdir Allah. Apabila sampai ajal kita, kita tidak mampu mengubah walaupun lewat sesaat, maka marilah kita mengambil pengajaran dan iktibar dengan berlakunya peristiwa terhadap matahari, dengan sentiasa kita memikirkan, dengan sentiasa kita berfikir dan mengambil iktibar tentang kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Allah Ta'ala mampu untuk menghancurkan bumi ini sebelumlah kita terlambat, sebelum ajal sampai kepada kita, sebelum nyawa kita sampai ke gharah ataupun hangkuk kita, sebelum matahari yang terhadap pada hari ini terbit di sebelah barat, maka pintu taubat kita masih terbuka. Ingatlah, Allah Ta'ala maha penerima taubat. Baiklah, sama-sama kita dengan pengajaran, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk kita sentiasa menampakkan ilmu agama kita dan kita beramal dengan penuh ikhlas dan istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.